Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Axel. Dan di video kali ini gue bakal bermain bersama Top Global 1 Dairot ya guys ya. Ada Yumi. Nah di sini gue udah ajak dia bermain, udah chat play, artinya bermain I quit Aldous. Nah di sini dia bilang aku udah gak main Aldous gitu ya. Dia sangkanya gue mau ngajak dia bermain Meta Ciki dan dia ngisi Aldous guys. Karena terakhir gue main sama dia tuh, dia memang top global Aldous ya. Aldousnya dia udah ribuan match, jadi dia taunya mau diajak main Aldous. Padahal enggak ya guys ya, padahal di sini gue mau bermain bersama di roadnya ya guys ya. Oh iya guys, Yumi ini orang Singapura ya, jadi gue harus menggunakan bahasa Inggris ya. Sedangkan bahasa Inggris gue nilainya min 3. Alhasilnya gini guys, yes direct, I won't buat konten yete. Harusnya I won't make ya. Buat apa guys? Buat make kan? Aduh gak tau lah ya guys ya. Bahasa Inggris gue nilainya min 3. Gak tau, intinya gue jelasin ke dia bahwa gue itu mau main sama D-Rod-nya. Gue mau buat konten, boleh gak? Dan dia jawab with friend. Itu apa artinya cu? With friend kan with dengan ya kan? Friend teman ya? Dengan teman. Gak nyambung anjay. Oh mungkin maksud dia anu guys, dengan siapa gitu ya kan. Akhirnya di sini gue bales dengan Johnson gue guys, my Johnson trio. Nah dia jawab try, artinya ayo coba. Oke kita invite langsung aja guys. Oke udah di invite, kita sambil lihat-lihat akunnya guys. Nah kita spill akunnya dulu ya guys. Nah Dairotnya tuh top global di road nomor 1 guys. Aldousnya 3500 match 78,2%, di roadnya 635 match 72%, dan dia top global Fredrin juga ya guys. Jadi memang Yumi ini jiwanya ini jiwa fighter guys, jiwa petarung sejati ya guys, baku hantam. Kita lihat cek di top global apakah dia beneran top global 1 di road. Ah lu bohong lu bang. Oke tuh lihat, top global 1 di road Yumi ya guys ya. MMR-nya 9k pada saat gua buat video ini ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih guys ya, atau bisa kurang, tapi kayaknya sih lebih harusnya. Sambil nunggu Johnson guys, ini nunggu Johnson ya kan. Buat kalian guys yang sibuk gak sempet push rank, mau joki bisa klik link ya, ada di deskripsi. Dan Yuminya keluar guys. Kenapa dia keluar guys? Yuminya keluar guys. Yumi guys, mana Yumi? Ini kita invite. Invite Zan juga tuh, udah login dia. Press wrong, invite again. Oh, press wrong artinya itu anu ya, buat kalian yang belum like dulu guys. Enggak, artinya itu salah tekan dia, salah pencet guys, malah kepencet keluar ya. Oke, personil sudah siap, langsung aja kita gaskan guys. Let's go. Nice banget ya guys ya, sudah gas. Musuhnya mana nih? Bang, spill akun Zan dong. Oke. Kita spill akunnya Zan ya guys ya. Bukan Zan ini, it's Cecil not Zan. Nah itu dia guys. Johnsonnya 1800 match 85,7% ya. Dia global sebanyak 80 juta kali. Berapa gak tahu? 3 kali guys, lebih harusnya ya. Karena dia aktif menjoki juga guys seperti gua ya. Jadi buat kalian yang sibuk gak sempat push rank, udah bang, oke. Musuhnya ada, masuk langsung aja guys. Let's go masuk, nice. Oke guys ya, kita seperti biasa guys, kalau main duo main trio kita izin dulu 3 mid ya bang. Dan kita lihat nama timnya guys. Nama timnya ya, ada Axel, ada, aduh ini apa tuh, gak bisa dibaca ini guys. Exocasivusi, aduh gak bisa dibaca ya. S3 masih bisa dibaca nih. Yizain Dasin kelas. Oh iya guys, tadi kan Yuminya kan top global 1 di roadnya udah show MMR ya, biar duonya ini percaya guys. Terus kita suruh Zan juga request global dia ya guys ya. Zan, rek global Johnsonnya Zan, kasih tahu Zan. Rek. Ayo Zan. Waduh Zan gak mau request. Gak mau request. Oh itu dia. Saya ingin menggunakan Johnson. Ya elah deh, MMR dia 3500 guys. MMR-nya Zan 3500 ya guys ya. Enggak, itu dia aktif menjoki guys. 95 alam semesta kelas. PT global nih cow, wak. Ya ampun, bukan global nih, global 1 di road doang bang. Gue masih Indo, Zan juga masih Jakarta, belum ke global guys ya. Kita sibuk anu soalnya guys. Tapi win rate-nya kelas Zan, 86% 1700. Ini apa? I think 100 ms. Waduh dia ngelek guys, kayaknya guys dia ngelek coy. Tuh globalnya guys, global 1 di road guys, kelas Yumi. Oke di tim kita ada Julian, Johnson, Clean, Martis, dan Dairot guys. Sedangkan di tim musuh ada Min Citar, Leslie, Ling,
Angela dan Valentina ya guys ya. Kalian tim mana guys? Tim 1 atau tim 2? Tim 2 bang. Waduh, kok gitu guys? Ya udahlah ya guys ya. Kira-kira gimana gameplay Julian Combo Johnson bersama Top Global 1 di Road? Langsung aja kita ke gamenya guys. Let's go. Waduh iya guys, dia pingnya 97 atau mungkin karena main di server Indo ya. Enggak sih, biasanya Indo sama Singapura bisa gabung deh guys, kayaknya ya. Enggak tahu juga sih ya. Udahlah, kita anu guys farming ini guys. Bantuin farmingnya Top Global 1 Dirot ya bang. Kelas Top Global 1 Dirot nih guys. Oke, kita minta XP-nya dikit biar apa? Biar kita level 3 di wave kedua. Karena Julian kalau udah level 3 ini OP guys, bagus banget guys ya. Jangan lupa ambilin lasitnya guys. Kita usahakan lasit ya, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa guys. Lasit, set, waduh nggak bisa ya, udah guys. Kita coba tengok-tengok buff musuh ya guys ya. Kita tengok buff musuh, oke birunya masih ada guys. Kita miperinya kita cicilin langsung aja karena derutnya udah di buff merah. Bentar lagi dia kesini guys. Kita cicilin ya guys ya. Derut, derut, derut. Nah ini dia top global satu derut. Oke mantap sekali. Dapat Mipri tapi nggak bisa ngeras ya karena tadi sepertinya keluar retri guys. Kita clear minion langsung level 3 harusnya ya. Karena dapat ya El Angela co. Yah ketinggalan guys satu minion guys. Angelanya anjay ini guys. Ya udah sabar lagi ya biar minionnya ke belakang. Oke nice, kita udah level 3. Kelas dapat kill cuy top global 1 di road. Kelas ya. Bang bunuh Valentine gak? 2, 3, 1. Jumping, nge-lag guys. Server ya guys ya. Kita clear minion lagi ya. Selaw. Eh ini kayaknya bisa dibunuh guys Valentine guys. Harusnya bisa dibunuh ya ini. Tunggu aja sabar di sini guys. Ini kalau kayak gini posisinya enak banget nih. Angela jangan masuk dong. Walah Angelanya masuk. 3, 1, 2 bang. Dengga bang bunuh Valen. Out. Oke guys ya, Johnsonnya ambil minion mid. Nah Johnsonnya ambil minion mid biar level 4. Terus kita jalan sama Johnson guys ya. Kita combo langsung aja gas kan. Kemana nih? Waduh buff dir diambil anu ya. Diambil link guys. Anjay sekali linknya guys. Sabar ya. Dapat siapa nih? Link, dapat link. Oke 3, 2, 1. Anjay guys. Ulti dia ya. Waduh nggak bisa guys. Link combo Angela lumayan anjay guys. Lumayan serem ya. 2-1-3 gajah duar. Nice banget dapet. Mincitar dapet. Anu-anuan. Dapet semua ya guys ya. Angela bang bunuh Angela. Flicker ya, pakai flicker guys. Kita coba 2 flicker 2-3-1 down. Anjay slebeo. Cleannya minta pertolongan terus ya, request-request guys. Kita clear minion terus langsung jalan sama Johnson ya. Kita coba ke bawah kali ya. Zan mau ke bawah nggak Zan? Let's go Zan, let's go. Kemana nih? Ke bawah ya. Cleannya udah teriak-teriak ke anuan guys. Lewat belakang, keren sekali Zan. Dapatkah seseorang di sini? Waduh, nggak ada guys. Kalau ada jangan disangka mafik ya, memang seperti itu. Waduh, nabrak anu. 2-1-2. Done. Anjay, dapat Layla. Layla, Angela. Terus kita nggak ada lagi guys yang bisa bunuh. Ini bisa 3-2-1. Waduh, Valennya nyebelin banget cu. Ya elah tolong gua cu, ada link. Valennya jago guys. Valennya anu ya, mundur-mundurin kita terus guys ya. Kita kena outplay Valen 2 kali loh guys. Jangan sampai terulang ya. Itu BTW Dirotnya udah killing spree aja. Mantap sekali ya top global 1 Dirot guys. Nah kita udah ditunggu Johnson, langsung aja kita gasken pakai mantra ya guys ya biar OP. Kemana nih? Nah itu di bawah tuh. Di bawah tuh Johnson, akankah menabrak seorang Leslie? Waduh Leslie-nya di rumput guys. Ini Valen udah skill 2 dia. 2-3-2-1 dengga bang. Aduh Valennya ada-ada aja guys. Ada flicker lah, skill 2 lah, selamat lah. Ada link lah, ada Mincitar. 3-2-1 Mincitar bang. Don gak bang. Aduh kayaknya kita kurang hoki guys di match ini ya guys ya. Hati-hati ada Valen set. Anjay gak kena. Guys kita di match ini penuh dengan kesialan ya. Yaudah guys gak apa-apa guys, tetap santuy. Kita jalan lagi ya guys ya. Kemana nih? Kayaknya buff biru link ada nih. Gas ya, buff biru link ya. Gak kena. Waduh, nabrak isasi. Gak ada linknya guys. Kemana linknya ya?
adanya Valen dengan darah Anu. 3-2-1 dan akhirnya Co berhasil membunuh Valen ya, tapi kita mati guys. Ya udahlah. Buat kalian yang belum tahu guys, sebenarnya Link ya kalau ditanya Bang counter Julian siapa? Dapat buff coy di roadnya guys. Kelas banget ya guys. Anu counter Julian itu adalah Link ya. Menurut gua guys, karena kalau Julian udah combo itu Link bisa langsung satu-satu terbang ke Julian guys. Menurut gua gitu. Itu ada clean di bawah guys. Nah, langsung digasin sama Link, Linknya udah ulti auto down. Down. Anjay, 3-1 down ya guys. Ya duanya buat apa buat clear minion ini guys. Udah gitu aja. Waduh ada Angela. Tapi tenang aja guys, ini bawahnya bisa didapetin ya. Buru Angelanya juga bisa nih. Turret dulu, turret. Turret hancur nice. 3-2-1 down. Anjay. Bang mau lihat elang dong. Oke, elang nih guys, elang nih. Nah itu elang guys. Kok suaranya kayak macet, enggak tahu suara elang gimana guys, susah guys. Oke, kita gaskan lagi ya guys ya. Kemana nih ke Valen du. Waduh enggak kena guys. Mincitar boleh, Mincitar. Gua ada anu-anuan. 3-1. Oke, kita enggak dapat lagi ya guys ya. Johnson yang dapat kill guys. Ada Link. Waduh enggak bisa guys. Enggak bisa ya guys ya. Johnson lagi jalan lagi enggak ada farming guys sambil nunggu ulti Johnson guys. Kita Valennya nyebelin banget coba. Di match ini Valennya menyebalkan guys. Langsung gas ya. Kemana nih gua sih pengennya nabrak Valen ya. Oh, nih. Buff-nya Link bentar lagi ada guys. 5 detik lagi ya. Jadi Zan mencoba untuk berputar-putar di arah buff Yuzan, buff lagi. Kita coba ke buffnya yang ingin duar. Nah dapat seorang Angela. Wah malah Angela aja guys yang lagi farming ya guys. Itu paling ceweknya ya disuruh anu ya. Cicilin buff gue dong, cicilin buff gue, kata Linknya gitu pasti guys. Kita balik jalan lagi sama Johnson guys ya, combo ya, karena memanfaatkan combo guys. Combo Johnson Julian ini adalah combo terbaik ya menurut gue. Gaskan ya, kemana nih? Musuh nggak ada di map semua, di bab biru nggak ada, di sini oke dapat Lesti Gino. Nice banget killing menyepri ya guys ya, dan kita meninggoy kah? Oke aman, untung ada flicker guys. Sabar lagi ya, ini Mincitar nih, kita coba combo ya. 2-1 gajah bang, duh gajah pukul. Oke nice banget, dapat clean-nya ya, mantap guys. Yang gue suka dari Johnson-nya si Zan ini guys, dia berani kayak gitu guys, berani ke arah musuh walaupun musuhnya nggak ada di map ya. Dia berani ke area musuh ya, ke rumput-rumputnya gitu guys. Nggak harus musuhnya kelihatan di map. Oke, kita langsung balik aja guys, kita jalan lagi sama Jongsing ya guys ya. Ayo Jongsing, gaskan. Let's go, kemana nih? Oh ya guys, apalagi Johnson-nya pakai fleeting time guys. Ultinya cepet banget ya, gue suka guys. Gas, 2-3-2-1 down. Mega mengekill. Jadi buat kalian guys yang sibuk gak sempat push rank mau joki, bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Bang mau lihat gajah, gue like 2-1-3 gajah. Anjay, dapat mega mengekill ya clean-nya guys, mantap guys. Combo gajah bisa dipakai kalau Wait kalau ada temennya ya, sebagai combo guys, sebagai apa ya, setun kena knock up, jadi teman kita bisa 2-3-2-1 down. Woi nggak down, woi keras banget dia guys. Oh down once a football, tapi kita dikejar Link kan gitu guys. Kenapa counter Julian ada Link gitu ya, di basic attack meninggoy kita, asalkan Linknya tahu kalau kita udah ngeluarin skill. Tadi kan udah ngeluarin skill tuh buat Mincitar ya, jadi langsung digasin aja guys. Oke, kita udah hidup lagi, langsung jalan bersama Johnson guys. Kita udah dapet Lord ya, timnya udah dapet Lord. Kita muter-muter santuy guys. Ini sih musuhnya udah pasti di dalam turret semua ya. Oh itu ada yang di luar guys, gas kening. Apakah bisa? Waduh, nggak dapet ya guys ya, ente guys. Tuh, Zan berani kayak gini guys, berani masuk-masuk ke situ guys. Jarang loh guys yang berani kayak gini. Nah, nengol-nengol dia ke map musuh. Jarang guys. Jadi gue suka banget sama gameplay Johnsonnya si Zan ini ya guys ya. Oke, ada Link di sana, gas kening. Waduh. Ya elah guys, malah dapat Lesti. Ya, Mincitarnya ulti di situ ya guys ya. Kita nggak bisa apa-apa, Co. Mincitar Nero anjay emang guys ya. Nggak bisa skill kita, Co. Martis, awas Martis.
Martis sekarat sekali guys, nice banget ada di Rotis. Wah, di flickerin Valen tapi ada gigi. Ada Girot, Girot. Ada Dirot ya guys ya, killing spree dari seorang Dirot. Oke, last top global 1 Dirot nih guys. Ayo ayo gua hidup nih. Nice, kita langsung jalan lagi sama Johnson. Pakai mantra enggak, Bang? Jangan dulu kali ya. Capek guys, mantra terus guys. Pakai dong, Bang. Oke, pakai. Kemana nih? Duar, nice banget. 3 2 1. Don. Pokoknya kalau ada nabrak, kombonya udah tahu lah ya guys. Udah fix kombonya 3 2 1 don. 3 2 1 don. Dapat monster hutan ya. Jangan mau nyampah guys. Nggak bisa guys, kita kasih anu-anuan ya, kita kasih elang guys. Dan ini walaupun gameplaynya bagus ya, suka barbar ya, gameplaynya barbar, dia suka ngambilin buff guys, anjay banget. 2, 3, 2, 1. Don. Monster mengkill dari clean-nya. Clean-nya belum mati loh guys. 602 dia guys. Mantap sekali ya. Kita push turret ini tapi dengan hati-hati guys, karena ada min cheater ya. Kita harus bisa jaga jarak. Di flickerin ya guys ya, kelas banget cuy, di flickerin di ulti anjay lah. Clean tidak, waduh, seuzon the cleannya guys. Min cheater ya, min cheater memang anjay ya, nyebelin banget. Dia tadi flicker ulti ya, jadi meninggal kita guys. Kelas Martis, Martisnya pakai petrify lo guys, gue baru lihat guys. Apakah mau lagi Martis? Duar, double mengekill guys ya, tapi meninggal ya udah. Dirot, kelas Dirot, mega mengekill dari seorang Dirot ya guys ya. Langsung aja kita menyusul ya. Gaskan kemana nih? Tapi ada Lord guys. Kayaknya sabar aja deh, nunggu Lord lagi ya. Ke bab biru dulu Link. Duar nggak ada ya guys ya. Kalau ada jangan disangka mafek ya, karena memang gitu main Johnson. Waduh, ulti dia cuy, Linknya fasin guys. Wah, fasin dia ya. Berkat Angela apa ya? Enggak sih guys, memang jago Linknya guys. Dirotnya dapat Lord ya. Link kalau udah nggak ada ulti, dia kemungkinan besar nggak berani buat kontes Lord gitu. Jadi udah dipastikan Lordnya aman. Nice, berani dia guys. Tapi nggak dapet guys. Gas langsung min cheater itu. Oh, nggak mau. Sabar lagi muter. Oke, ada Valen di bawah nging. Ya. Udah meninggoy duluan guys sama Valennya ya guys ya, solo kill kelas coy. Oh ya guys, gue mau mengingatkan buat kalian yang belum like, bisa dibantu like ya guys ya, karena manusia itu anunya lupa ya. Gue juga sering lupa guys. Yang belum subscribe mungkin bisa di subscribe. Karena apa Bang? Karena ini gue mau coba membunuh anu ya. Nggak tahu, tergantung Zan guys, tergantung Zan nabrak siapa ya, karena Johnsonnya yang penting ya. Oke, dapatkah seorang Lesti? 3-1-2 don, anjay. Kenapa 3-1-2? Karena rawan guys kalau diturut gitu, apalagi ada min cheater ya. 2-1-3 gajahnya kemana-mana. Bang bunuh Valen dan nggak, aduh nggak don guys. Bang minci ditusuk-tusuk cu. Apakah sudah end? Oke, sudah end ya guys ya, di menit berapa tadi? Menit 13 ya. 13 menit sudah end coy, bersama top global 1 Dirot ya. Kita lihat guys ya, yang MVP, apakah top global kita bisa MVP? Tara mak jreng. Nggak ada yang MVP guys. Yang MVP-nya malah yang clean ya guys ya. Nggak gua MVP, nggak Dirotnya MVP, nggak Johnsonnya MVP ya. Nggak apa-apa ya, karena kita bukan bocil KDA guys. Yang penting menang, objektif ada ya kan. Yaudah guys, kira-kira seperti itu gameplay Julian combo Johnson bersama top global 1 Dirot. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye-bye.